welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kiki. Jadi kali ini aku lagi jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Tepatnya ini lagi ada di PLTU Pelabuhan Ratu nih. Ada di sini di belakang. Terus aku kayak lagi jalan di apa ya ini namanya? Aku juga gak ngerti sih ini namanya. Tapi aku akan kasih lihat ke kalian seenak apa ini di Pelabuhan Ratu, tepatnya di depan PLTU Pelabuhan Ratu. Tuh, enak kan? Dan aku mau kasih tunjuk ke kalian. Di sini enak banget. Biasanya di sini itu dipakai foto prewedding sama yang mau pada nikahan atau yang nongkrong-nongkrong, pacaran. Kayak gitu. Jadi yuk, aku kasih tunjuk dulu ya ke kalian seberapa enak tempatnya di sini. Jadi di sini itu ada tumpukan batu-batu gitu ke tengah laut gitu. Terus di sini suka banyak yang nongkrong. Terus suka dipakai prewedding juga. Nah, terus ini PLTU-nya itu di sini. Tuh, terus di sana pintu masuknya sebelah sana. Jadi ini aku udah ada di tengah-tengah. Terus ini langsung ke laut gitu. Tuh, mantep kan? Enak banget. Terus itu banyak kapal-kapal nelayan yang suka ngambilin ikan. Kebetulan aku mencari tempat yang agak sepi biar enak bikin videonya. Nah, terus ini PLTU-nya. Jadi ini itu pembangkit listrik langsung dari pinggir laut gitu. Dan ini itu terik mataharinya lagi di atas banget. Jadi emang benar-benar lagi panas banget. Tapi anginnya itu spoi-spoi gitu. Jadi enak, enak banget, enak. Tuh, enak banget kan? Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, harus cobain sih jalan-jalan kesini. Dan kebetulan aku juga baru pertama kali kesini. Walaupun aku orang Sukabumi, tapi belum pernah juga main kesini dan ini baru pertama kali. Tuh, asik. Jadi kayak ada di tengah-tengah laut gitu. Asik. Ayo, ikutin aku jalan-jalan lihat-lihat. Lagi ada yang mancing. Tuh guys, lagi ada yang mancing di situ. Berarti ini udah dalam lautnya gitu. Ternyata di sini banyak yang mancing. Sebelah sana juga ada yang mancing tuh. Tuh ternyata ya sebelah sana ada yang mancing. Jalan-jalan di sininya udah selesai, berhubung ini panas banget, jadi mau cari makan siang dulu sama mau cari kelapa muda. Jadi kali ini aku lagi di dapur Muara Kenari. Alamatnya sih aku juga nggak tahu, pokoknya aku nyari di sepanjang pinggir Pelabuhan Ratu, terus ketemulah ini di dapur Muara Kenari. Di sini tempatnya enak banget, terus ada di bawah sama ada lantai duanya gitu, dan viewnya langsung ke pantai, jadi kalian bisa sambil lihat. Jadi di tempat makan ini itu view-nya langsung ke pantai gitu. Nih di belakang aku, karena aku ini ada di lantai duanya, di rooftopnya, jadi langsung bisa lihat view pantai. Oh, enak banget kan? Terus kalian juga bisa nungguin sunset nih, karena sunsetnya ada di sebelah sini.
Dan ini enak banget, nyaman banget. Panas karena mataharinya ada di sana. Asik kan? Karena cuacanya panas banget, paling enak makan es kelapa muda. Duh, jangan pada ngiler dah pokoknya. Makanannya udah datang. Ini ada ikan bakar, ada karedo, ada tumis kangkung, ada tahu tempe, ada cumi asam manis. Mari makan, selamat penggemukan. Setnya cute banget. Let's go pulang.